Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di rumah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya anak-anakku sekalian di rumah selalu mendapatkan limpahan rahmat taufik dan hidayah Allah dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku di rumah dan keluarga di rumah diberi kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 2, subtema 1, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Anak-anak sekalian, sebelum kita pembelajaran ini dimulai, marilah kita tawasul dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para aulia, kepada para kekasihnya Allah, kepada para masyayikh LPI Kebun Sari Malang ini ya. Mudah-mudahan dengan tujuan kita selalu berdoa ridho Allah, mendesafat Rasulullah, mendapatkan barokah dari para guru-guru kita, dan harapan mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini diberi pemahaman sehingga ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat fitni fitunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli al-baiti wa susan sultan wa awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa susan muasisi Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari wa susan muasis ILPI Kebun Sari Sukun Malang wa susan ustaduna wa ustadukum wa susan MI Islamiyah wa khususan tilmidah wa tilmidati MI Islamiyah wa bil Yusuf wali murid MI Islamiyah. Sa'ilillahul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ufir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallul bihil unqad watanfarijul bihil kurab watuqadha bil hawa'ij وتنار به الروائب وحسن الخوادم ويستسوى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبي محمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعل لي من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Yang sekalian kita pelajari, kita simak pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak sekalian. Ya, lingkup pembahasan tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan di sekitar kita. Ya, anak-anak sekalian. Kemudian, lingkup pembahasan tema 2, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDB. Nah, mari kita langsung kita belajar PKN-nya, anak-anak sekalian. Di dalam PKN ini adalah bahwa tumbuhan, manfaat tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan yang kita lihat di sekitar kita adalah merupakan ciptaan Allah yang disebut makhluk hidup. Ya, Bapak sekalian. Sehingga
makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah yang berupa tumbuhan ini, tumbuhan itu memberikan manfaat kepada manusia, ya. Apa saja, bisa jadi papan, bisa jadi sandang, ya, sehingga manusia dapat menikmati apa yang diciptakan oleh Allah, dijadikan manfaat oleh manusia sebagai kebutuhan manusia, ya, anak-anak sekalian. Nah, itu merupakan ciptaan yang diberikan oleh Allah berupa tumbuhan, hewan yang merupakan dimanfaatkan oleh manusia. Itu kita sebagai manusia sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Tuhan, ya, termasuk pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama, anak-anak sekalian. Kita lanjut, anak-anak sekalian. Kalau tadi kita bicara tentang ciptaan Allah, yaitu hewan, manusia, tumbuhan, maka kita harus memiliki sifat peduli terhadap makhluk ciptaan Allah, ya. Siapa yang harus peduli? Karena ciptaan Allah itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ya. Di dalam manusia itu ada masyarakat, ada keluarga, nama sekalian. Nah, bagaimana kita cara mensikapi, memiliki sikap peduli terhadap makhluk hidup? Contoh kita hidup di masyarakat. Contoh kita hidup di peduli terhadap manusia. Contohnya, kita peduli terhadap manusia. Sikap kita bagaimana? Yang harus menghormati orang lain, menolong orang lain, sopan berbicara kepada orang lain, bersikap yang baik kepada orang lain, seperti halnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak membeda-bedakan orang lain, dia selalu menghormati, menghargai orang lain dengan begitu mulianya akhlak beliau, sampai orang-orang selain orang Islam beliau tetap menghormatinya, nama sekalian, ya. Yang kedua, karena kita hidup dalam bermasyarakat, bagaimana kita harus sikap peduli dengan masyarakat? Ya, menghormati, menghargai, saling membantu. Jika ada kerja bakti, ya kita harus membantu, ya. Menghargai artinya di dalam masyarakat itu sangat berbagai macam ragam. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ya kita harus bisa menghargai mereka, ya. Selanjutnya adalah sikap peduli terhadap makhluk hidup, yaitu hewan. Kita harus juga peduli, karena hewan itu juga termasuk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun sekalian. Bagaimana sikap kita peduli terhadap makhluk hidup yang berupa hewan itu, anak-anak sekalian di rumah? Yaitu merawat. Bagaimana merawatnya, ya? Dirawat, ya, jangan dipukul, jangan diapain, ya, harus kita juga harus memiliki sifat kasih sayang terhadap hewan. Memandikannya, memberikan minum dan makan, membuatkan tempat tinggal seperti apa, kandang, ya. Kalau kalian punya burung, kalau kalian punya kucing, ya harus kamu pelihara dengan baik. Itu juga menunjukkan sifat peduli terhadap hewan, ya, karena itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, anak-anak sekalian di rumah, perhatikan juga sikap peduli terhadap makhluk yang lain, tumbuhan. Tumbuhan apa? Ya, tumbuhan yang berikan manfaat kepada manusia. Seperti apa, Pak, bunga? Kalau kamu punya bunga di rumah, kita harus punya sikap peduli pada tumbuhan itu yang berupa bunga, menyirami, ya, memupuk, membersihkan rumput-rumputnya sehingga tumbuhan itu tetap terawat dengan baik dan tumbuh dengan baik. Juga sikap peduli terhadap pada makhluk hidup di mana? Dalam keluarga. Ya. Dalam keluarga kita itu kita harus saling peduli. Karena di dalam keluarga itu
keluarga inti itu siapa saja? Ada orang, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ya. Sehingga dalam kesatuan dalam keluarga itu kita harus juga punya sikap peduli. Bagaimana menghormati orang tua, ayah dan ibu, bagaimana cara menghormati, berbicara yang baik, tidak membentak, ya. Saling membantu. Jika ada kesulitan orang tua, misalkan kerja bakti bersih-bersih rumah, kita harus membantu, ya. Kepada adik kita juga saling menghormati, menyayangi. Kepada kakak kita juga harus menghormati kepada kakak. Sehingga kehidupan itu menjadi keluarga yang harmonis, anak sekalian. Juga kepada teman, teman itu ada teman di sekolah, ada teman di masyarakat, ya. Bagaimana? Ya kalau di sekolah juga kita harus menghormati temannya. Karena di dalam sekolah itu banyak, ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Kalau sampai kelas 3, kalian juga punya adik kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 1. Kita juga sama menghormati mereka. Kalau kalian juga kelas 3, kamu punya kakak kelas, yaitu kelas 4, 5 dan 6. Kalian juga harus menghormati mereka, ya. Jangan istilah cowok ojo ngelamak gitu ya, anak-anak sekalian. Kepada guru, ya, kepada pegawai sekolah, kalian juga harus saling menghormati. Contohnya enggak boleh buang sampah sembarangan, ya, kita harus mengikuti aturan itu. Kasihan yang bapak-bapak pegawai itu, anak-anak sekalian. Pedulinya apa? Menghormati, tidak membedakan suku, agama dan bahasa, saling membantu, ya. Karena di dalam sekolah itu tidak semua sekolah itu semuanya agama Islam. Walaupun semuanya agama Islam, karena di dalam Islam dianjurkan saling peduli, ya kita harus terapkan bagaimana sikap peduli itu kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak sekalian. Ya begitulah anak-anak sekalian, ya. Ini PKN. Kita lanjut sekarang kepada bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia nih, anak-anak sekalian, kita akan membicarakan dongeng. Ya, anak-anak di rumah, apakah anak-anak di rumah sudah tahu apa sih dongeng itu? Nah, kalau belum tahu, coba kami perhatikan dalam slide ini. Dongeng itu sebuah cerita yang tidak benar terjadi, tidak nyata atau fantasi, itu namanya dongeng, maksud kalian. Dongeng itu bukan cerita yang nyata, dongeng itu bukan cerita yang hak, tapi dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar terjadi atau tidak nyata, maksud kalian. Seperti apa? Si kancil dengan buaya, si kancil mencuri timun, ya. Itu adalah cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang tidak nyata. Itu hanya fantasi, khayalan, tapi yang baik. Kemudian, isi di dalam dongeng itu, anak-anak sekalian, itu untuk menyampaikan pesan moral yang positif. Tahu positif? Yang baik, yang benar, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Karena di dalam dongeng itu isinya ada pendidikan, ada dongeng yang menghibur, anak-anak sekalian, ya. Kemudian di dalam dongeng itu ada dua macam. Ada dongeng yang disebut dengan fabel, ada dongeng yang disebut dengan non-fabel. Ya. Dongeng fabel itu adalah menceritakan binatang seperti yang sebutkan tadi, ya. Mungkin anak-anak sekalian dulu sering melihat cerita-cerita, membaca cerita-cerita dongeng. Mungkin ayah, mamanya sebelum tidur dia membaca dongeng, menceritakan dongeng. Ya, anak-anak sekalian, itu untuk menghibur agar cepat tidur. Ada dongeng yang bertujuan mendidik agar anak itu menjadi orang yang baik. Cerita di dalam dongeng itu ada tokoh, anak-anak sekalian.
Kalau tadi di situ kita ada tokoh, di mana tokoh itu ada tokoh jahat yang kita ketahui tokoh jahat itu adalah antagonis tokoh jahat. Kemudian ada tokoh baik seperti protagonis, ya. Jadi tokoh baik. Karena di dalam tokoh dongeng itu ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Tidak semua dalam peran sebuah cerita itu orang baik, pasti ada yang tidak baik, kanulur sekalian. Nah, kalau tadi saya singgung bahwa isi dongeng itu menyampaikan pesan moral yang positif, di dalamnya ada pendidikan atau menghibur, ya. Itu adalah dalam dongeng. Kemudian anak-anak sekalian di rumah, dongeng itu ada yang menceritakan tentang hewan. Cerita hewan, kancil suka mencuri timun, ada kancil dengan buaya, ya. Ada harimau dengan tikus. Itu adalah merupakan sebuah cerita yang menghibur atau mendidik, ya. Itu cerita-cerita binatang tersebut itu bisa disebut fabel, anak-anak sekalian. Fabel itu menceritakan tentang kisah binatang. Tapi ya tidak nyata, karena ini adalah sebuah dongeng, bukan kenyataan, bukan fakta yang sebenarnya, anak-anak sekalian. Kemudian di situ, anak-anak sekalian, ada sebuah dongeng yang menceritakan tentang kisah rakyat, seperti apa anak-anak sekalian, bawang merah, bawang putih, kemudian seperti menceritakan tentang maling kundang, itu adalah cerita rakyat. Ada yang menceritakan tentang ikan emas, itu termasuk fabel anak-anak sekalian, ya, anak-anak sekalian. Nah, itulah semuanya adalah dongeng yang tujuannya untuk memberikan menghibur. Apa? Biar ketika mau tidur, orang tuanya di rumah memberikan dongeng agar anaknya cepat cepat istirahat, ya. Diberikan dongeng. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut ya anak-anak sekalian. Sekarang kita akan beralih kepada matematika. Matematika di sini kita akan mempelajari tentang komutatif. Komutatif ini pertukaran atau pertukaran tempat, anak-anak sekalian, ya. Di mana penjumlahan komutatif atau pertukaran ini memindahkan bilangan satu kepada bilangan yang lain dan tidak merubah jumlah hasil yang sebenarnya. Kita contohnya anak sekalian. Nah, ini adalah sebuah gambar yang jumlahnya ini 25. Kemudian akan dijumlah pada sebuah gambar anggur berjumlah 14. Nah, dalam soal ini belum ada pertukaran, ya, anak-anak sekalian. Ketika jumlah 25 dan 14 ini, maka akan terjadi pertukaran. Coba kita amati, ya, anak-anak sekalian, pertukarannya. Nah, 14 buah anggur akan dijumlahkan dengan 25 anggur. Nah, ini adalah jumlahnya 25 ditambah dengan 14 anggur. Ini masih belum terjadi pertukaran anak-anak sekalian, tapi ketika buah anggur ini. Nah, anggur yang menempati tempat yang kedua ini yang berjumlah 14 ini akan ditaruh di tempat yang pertama yang jumlahnya 14. Nah, anggur yang jumlahnya 25 yang awalnya itu ada di depan, maka anggur yang berjumlah 25 ini akan ditaruh di urutan kedua. Nah, ini sekalian. Ya, jumlah anggurnya berjumlah 25. Kita simak contoh dalam penjumlahannya, nanu sekalian.
Nah, 25 anggur ini ditambah 14 anggur ini sama dengan 14 ditambah 25 hasilnya 39. Nah, ini sudah terjadi komutatif pertukaran. Ya. Yang pertama ini ada di tempat yang kedua, kedua ini ada tempat yang pertama. Yang sekalian. Bagaimana sekalian di rumah bisa mengikuti ya? Kemudian sekarang yang kedua anak sekalian. Nah, Bapak contohkan di sini truk pertama memuat kelapa sebanyak 425. Kemudian ditambah truk yang kedua memuat kelapa sebanyak 590. Ya, 590. Ini masih belum terjadi pertukaran. Kita nah, sama dengan maka pertukarannya truk 590 muatannya ini ya akan ditambah dengan muatan truk 425. Sama Mas sekalian. Truk yang pertama jumlahnya 425 menempati tempat yang pertama sebelum adanya komutatif. Kemudian truk yang kedua 590 sebelum terjadi komutatif. Kemudian truk yang kedua ini akan menempati di tempat yang pertama. Ini sudah ada pertukaran. Kemudian truk yang pertama akan berada di urutan kedua. Inilah yang terjadi sifat pertukaran. Tapi jumlahnya ini tidak mengurangi hasilnya sama. Contohnya, nah 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425 maka hasilnya 1015. Jelas ya anak-anak sekalian? Oke ya, jelas? Nah, ini semuanya adalah penjumlahan komutatif. Misalkan Bapak tanya, apa penjumlahan komutatif anak-anak sekalian? Siapa yang tahu? Nah, penjumlahan komutatif adalah penjumlahan pertukaran yang tidak merubah hasilnya. Kita hanya memindahkan tempat ya. Hasilnya tetap sama anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut anak-anak sekalian. Sekarang kita belajar SPDB. Ya. SPDB kita akan belajar sebuah SPDB-nya kita akan belajar ya tempo pada musik. Apa tempo itu anak-anak sekalian? Coba dilihat itu anak-anak sekalian. Tempo pada lagu adalah tanda yang wajib digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Jadi ketika menyanyikan ada lagu temponya lambat, ada lagu temponya cepat. Itu tempo. Sekarang adalah pola irama. Apa pola irama? Pola irama adalah pengulangan irama secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik. Ini anak sekalian. Ya, dalam sebuah musik. Berarti musiknya itu adalah terus-menerus dan teratur. Musiknya teratur, ya. Selalu bersama didengar itu enak karena teratur. Yang selanjutnya arti nada. Nada adalah bunyi yang sifatnya beraturan dan memiliki frekuensi nada tinggi maupun rendah. Ya, karena nada itu masuk dalam musik, pola irama itu masuk pada musik, lagu pada musik itu juga ada temponya. Jadi dari ketiganya ini harus saling seimbang, harus sama satu dengan yang lain saling menguatkan sehingga nanti akan menghasilkan sebuah lagu musik akan enak didengar. Ya anak sekalian. Kita lanjut. Nah, ini contoh lagunya anak sekalian ya. Contoh lagu di situ adalah bertemakan tanaman. Bunga di dalam taman beraneka warna.
Ini judul lagunya adalah Bunga Hiasan, anak-anak sekalian. Coba mungkin anak-anak bisa mencari di YouTube nadanya bagaimana di dalam bunga ini, musiknya bagaimana, itu ada di dalam YouTube ya anak-anak sekalian ya. Bunga-bunga di dalam taman beraneka warna untuk hiasan. Kupetik bunga untuk kenangan, untuk ibu dan handai tolan. Nah, ini syairnya seperti itu. Maka lagu ini berjudul Bunga Hiasan. Di dalam lagu ini anak-anak sekalian, yaitu lagu ini biramanya dihitung 3/4 ya, dan dinyanyikan dengan tempo adante. Kalau tadi dinyanyi tempo, sekarang ada tempo adante. Apa Pak tempo adante itu? Tempo adante itu artinya lagu itu menyanyikan dengan tempo sedang. Kalau tempo tadi, kalau selain adante ya anak-anak sekalian, tempo tadi, tempo lagu ada cepat, ada lambat. Kalau adante ini adalah sedang anak-anak sekalian ya. Oke, anak-anak sekalian, sudah dipahami ya anak-anakku di rumah? Adante itu adalah tempo lagu dinyanyikan sedang ya. Demikianlah pembelajaran pagi hari ini, tema 2 subtema 1. Mudah-mudahan pembelajaran dari awal hingga akhir ini memberikan pemahaman kepada anak-anak ananda-ananda di rumah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi ananda-ananda untuk belajar pada hari ini. Mudah-mudahan ananda, keluarga di rumah selalu diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harapan mudah-mudahan pembelajaran ini diberikan memberikan manfaat maslahah fiddini fiddunya wal akhirah, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran ini diberi pemahaman dan ilmu yang kita dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan anak yang soleh dan solehah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran tema pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir, jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak di rumah tetap semangat, tetap belajar, ya. Jangan lupa anak-anak sekalian, tetap belajar, semangat, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi prokes, jalankan 5M, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita sebangsa setanah air seagama, sehingga kita semua wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pembelajaran ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.